Okey, assalamualaikum geng. Hari ni Farid nak buat konten yang paling sempoi dah. Untuk hampa, hari ni konten apa Farid nak buat hari ni? Konten hari ni adalah kita nak interview dia. One of the staff Faris Azri TV lah. Dia datang join untuk team ni untuk bekerja dengan Linda. Sebab Linda kan nak buat YouTube sendiri. So dia akan bekerja sebagai editor untuk Linda dan PA untuk Linda lah. So hari ni Faris buat video ni bertujuannya apa? Bertujuannya kita nak tahu dia ni nak kerja kita tu sebab nak apa? Macam mana boleh nak kerja? Sebab apa nak kerja? Apa yang menyebabkan dia nak kerja dengan kami? Macam tu lah. Kita nak tengok apa yang menyebabkan dia nak kerja dengan Faris lah. Sebab orang yang DM Faris hari tu, Faris ada pakai Instagram untuk editor kan. Bekerja untuk editor ni ramai gila. Ramai gila. Berhati orang DM kan. Ada yang resume bagai. Tapi kita bukan memilih yang elok ke tak elok. No, 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 no. Kita pilih yang mudah. Mudah. Macam dia satu faktor mudah. Dia dekat. Dia duduk kat Teluk Gombak. Ya. Dia orang seberang. Orang mana? Seberang. Nibun Tebai. Nibun Tebai. Tapi dia ada rumah Mak Belakang dekat Teluk Gombak. Dekat yang kami sangat. Yang Teluk Gombak. Lepas tu dia boleh main kami anytime. Kalau kami ada urusan macam vacation, jojo ke apa-apa, dia boleh ikut. Dia tak ada masalah. Orang tempat tak boleh nak pergi sana, tak boleh pergi sana. Dia green light sentiasa. So, dia bolehlah bekerja dengan kami. Setengah orang dia ada macam kekurangan. Kena balik selewatnya pukul 8 malam. Tak boleh kerja selepas lewat-lewat. Tak boleh ikut pergi vacation jojo. Tapi dia boleh ikut semualah. So, hari ni kita nak introduce dia untuk hampa semualah. Dia sebagai editor untuk Linda. Okay, nama dia. Okay, nama apa? Panjang pendek. Ha? Ada panjang pendek tak? Okay, nama panjang. Nur Fatini Iwani. Kenapa nama Nur Fatini macam Fatini kata? Fatini Iwani. Fatini tu bijak bijaksana. Okay. Okay. Fatini Iwani tu apa maksudnya? Kurnia tahtaku. Wow, boleh ingat lah. Okay. So, umur apa? 20. 20? Tak, masih 20 lagi lah. Tapi kalau ikut tahun 20 lah. Aha. Okay. Apa yang menyebabkan Wani nak kerja dengan Faris? Saya try berpengalaman. Dia pun sebab baru belajar kan. So, cari lah kerja apa-apa. Lepas tu dah nampak kat IG tu, try lah. Apa yang Wani nampak dekat tim Faris? Family. Dia nampak lah kasih sayang tu. Kasih sayang. Kasih sayang. Okay, okay, okay. Lagi-lagi apa yang nampak Wani nampak dekat tim ni? Ganah tu adalah. Ganah biasalah kan, tim kan. Andai kata Wani diterima bekerja dengan Faris, dengan tim, apa yang Wani rasa? Happy, rasa rezeki, haru. Sebab sekarang kan Wani reti edit-edit tu yang sikit kan. So macam apa salahnya Wani try pengalaman tu lebih lagi. Ambil ilmu tu sikit-sikit-sikit. Wani bila kerja dengan kami, ni kena tahu kami ni semua yang ada dalam tim ni satu kepala. Kepala satu kepala tu siapa? Semua ikut pada satu telunjuk. Maksudnya, kalau time kita menggelak tawa ramai-ramai, kita gelak ramai-ramai. Tapi kalau time serius, semua kena ikut apa yang Farid cakap. Apa yang keluar pada mulut Farid, apa yang planning yang kita nak buat, semua kena ikut. Sebab Farid ni leader nanti. Apa jua keadaan 2, 3, 5, 6 bulan ke depan nanti, apa jua keadaan, Wani ada tak kena dengan Farid ke, apa yang tak kena ke apa-apa, Farid tetap leader Wani. Apa-apa Wani kena tanya Farid dulu. Betul tak? Kan? Okay, so lah ni bila Wani dah join dengan T, Wani kena tahu erti family. Kami ni family. Kami bukan kawan. Bukan sekawan, bukan kawan, bukan sahabat. Kami family. Anything masalah kami ada. Kami sedia membantu. So Wani kami su mungkin part jadi part of kami ni team kan. So bila Wani dah jadi part of team kami ni, Wani kena tahu lah yang depan mata Wani sekarang ni semuanya family. Wani kena beritahu dekat boyfriend. Tak, you tak boleh nak jealous semua. Kan? Wani kena beritahu benda tu dekat dia. Bukan Wani kena buat bagi dia faham. Kalau dia tak faham, ni wanita ada berapa ramai perempuan yang dulu pernah join T Faris ada boyfriend lepas join dia putih. Ingatlah Wani jadi macam tu. Putih pun bukan kes apa pun. Friend jealous, boyfriend tak boleh terima, tak nak pasal. Macam tu juga. So Wani kalau boleh dengan boyfriend, Wani bagi dia faham lah bila Wani dah join team kan. Wani akan sentiasa kami, pre vacation bagai semua kan. So bab geng-geng jemuan-jemuan jantan-jantan yang ada dalam studio ni jangan risau. Dia pun melawak-melawak tapi dia pun takkan main melawak nak bertampak, sentuh. Eh, tak ada, tak ada. Eh, tu dah. Kalau ada benda tu, just inform dekat Farid je. Ha, Farid main kaki dah sampai ke muka dia. Oh! Jahat kan? Oh, jahat. Jahat kan? Jahat tak, Ayang? Jahat kan? Wani boleh kongsi tak apa yang Wani nak cakap? So far, Wani nak berterima kasih lah dekat Farid, Kak Lee and semua sebab terima Wani sebahagian daripada family Faris Azri Team. Ni harap hubungan
tak ada lah macam bercelaru ke apa ke. Kalau macam mana ada masalah, support each other. Kalau mereka ada masalah, Wani support each other. Yes. Daripada definisi seronok, apa yang Wani seronok? Rasa seronok. Kami tak kata kami ni hebat tau Wani. Cuma bila Wani join kami ni, ada satu benda yang special dengan tim kami ni adalah kami ni anything, everything sekali. Mana pi pun kami tak pernah separate. Kami tak ada dua, tiga kepala. Setengah grup dia ada dua, tiga kepala. Tapi kami satu tim, satu kepala saja. Apa-apa pun ikut pada satu kepala. Kami tak ada dua, tiga kepala. Padahal kami ramai, 20 lah. Tapi kami ikut pada satu kepala. Apa yang Wani cakap ni, kerja. Kami ni, Wani boleh anytime. Cantik. Basic macam mana kita? Bermula daripada 1,500 dan ke atas. Macam Mak Alik juga, Akil. Mereka mula daripada 1,000 kot. Tapi mereka gaji sampai 3,000 lebih lah. Okay. Kemana Linda pi, Wani follow lah. Okay. Mana vacation kami pi, Wani kena ikut. Every month akan ada vacation. Setiap bulan, Wani akan kena ikut. Kalau ada masalah dengan boyfriend, Wani tak ada nak buat muka apa-apa. Ha? Itu masalah Wani dengan boyfriend lah. Jangan kait dengan team. Tapi kalau period, beritahu. Kalau period sebab apa? Eh, apa yang fikir Wani bukan-bukan weh? Period, kalau dia period, perempuan biasalah kalau period, dia moody. Kalau orang main melawak terlebih ke apa-apa, mungkin dia tak boleh nak melayan. Ini Wani period lah. Minta maaf sangat. So, orang takkan kacau Wani ni. Faham? Itu je lah Fadil rasa. So, Fadil tak nak cakap apa dekat Wani, kita panggil mem. Tokai Wani yang betul. Mem? Tokai Wani yang betul. Mai lah! Apa lagi? Boy. Muka yang. You dengan muka ni sama aja. Ni ni babi bodoh. Okay, yang. Yang. Okay, kita duduk. So, nak terima dia tak? Nak wajar tak? Ke bibi lah. Ke bibi lah. Tiap cara dia ada boleh? Boleh. Sebab ada basic. Boleh? Ada basic pun. Dia dah tengok ada video-video yang dia buat sebelum ni. Kat YouTube. Boleh lah. Tak payah, yang. Saya boleh lah. Okay? Saya boleh lah. Set. Ni pergi balik ya. Pergi balik ya. Eh, pergi balik ya. Okey. Pergi balik. Pergi balik. Eh, dah. Okey. Kalau ni Wani diterima bekerja. Salamlah. Okey, yang ni orang kata apa? Ni orang kata apa Wani permulaan Wani lah dengan tim kami. So, Wani punya kerja start due date bila? 22 hari bulan. Wani punya due date kerja lah. Tarikh kerja lah. So, lah ni Wani relax dulu, chill dulu. Kena main sini, kenal mereka-mereka ni, berkawan dulu. Nanti, 22 hari start kerja. So, macam Fadil katalah, awal semua diam. Kita pun tak tahu dia macam mana. Kan? Macam Zano. Kan pun tak tahu Zano rumah macam ni. Kan? Bila duduk lama-lama, jadi wajak. Dia pun kita tak tahu macam mana. Kan? Mana sebulan dua dia jadi wajak kan? Mana kita tahu? Kan? So, Rani Wani dia terima bekerja. Okay? So, apapun, all the best. Thank you so much kerana berkolaborasi dengan kami. InsyaAllah. Kalau bekerja bagus, Farin dengan Linda bagi gaji tinggi. Okey, kita buat outro tengok. Bye. Bye macam tu je, outro. Okey, dia kalau jadi YouTube. Okey, bye. Ciao. Okey, okay, gang. Sampai sini lah konten Farin untuk hari ini. Apapun, thank you so much. Yang mana sentiasa support video-video Farin. Tak share. Kenapa sangkut, gang? Okey, Farin tanya sekali lagi. Okey, kepada hampa yang mana tengok video-video Farin. Sampai sini lah video-video Farin. Apapun, kita jumpa untuk next konten yang lebih menarik lagi. Apapun, kita jumpa untuk next. Aku ulang. Kenapa aku ulang, gang? So, tak apa, sampai sini je lah. Okay. Kita jumpa untuk next video yang lebih menarik lagi. Apapun, assalamualaikum. Thank you so much and ciao.